Kita masuk kerja pukul 2, tak berhenti sampai pukul 12 lah. Menunjukkan roti john ni bukan biasa-biasa ni. Hanya ada pada bulan Ramadan. Viral disebabkan harga kayangan. Tapi boleh jual ribuan biji sehari. Lain macam. Yang terbaru untuk tahun ni, BBQ lamb cheese steak. Maknanya steak tu, tapi kita pakai lamb masak BBQ. Ni satu portion lah. So dalam tu dia akan ada capsicum, bawang dengan kita punya special marinade lah. Lepas tu lepas kita nanti kita masak ni, kita akan campur lagi lah dengan sedikit-sedikit rasa black pepper, garam apa semua. So macam biasa kita punya lamb semua kita akan beli import lah. Australian lamb lah. So satu lagi roti kita ni 12 inch. 12 inci. Tapi janganlah. Roti john ni tak sama macam roti john yang tak. Tak jumpa lah. Ini special edition. Ini special. Jual, premiumnya lah. Premium. Ini portion untuk berapa keping roti ni? Lalu ni kalau banyak ni kita bagi untuk 3-4 portion lah. 3-4 portion lah. Sabar nak buka puasa ni mak. Ada sejam lagi ni. Tahun lepas alhamdulillah kita buat Philly cheese steak juga. Okay, tapi, tahun lepas eh? Cumanya kita tak pakai lamb. Tahun lepas kita pakai daging. Bila sebab sekarang ni makin ramai orang dah suka steak pakai kambing. Betul. Jadi puasa ni memang tak lari dengan kambing. Kalau pergi bazar Ramadan tu orang cari kambing dulu. Buffet buka puasa pun orang cari kambing golek dulu. So yang ni kita akan siapkan. Okay. Lepas tu kita akan buat roti dia lah. Roti French loaf charcoal tu. Cara buat roti tu sama macam roti john kita, roti john biasa kan. Okay. Cuma itulah kata kita fusionkan local roti john dengan kita punya idea western sendirilah. Jadi dia asingkan lah. Dia dah asing. Masak asingkan dulu. Jadi bukan jenis style yang gaul sekali dengan telur tu. Dah. Itu yang membezakan. Dia tak nampak banyak kan tu? Yeah. Tak banyak. Kita tak tahu berapa banyak kita letak kalau dah gaul sekali dengan telur. Dan kadang-kadang macam tak adil sikit. Tak boleh. Yang ni pun sebenarnya kita timbang lah. Tapi kedai ni memang mengamalkan keadilan bang. Patut ramai customer kedai ni bang. Alhamdulillah. Hukum Tuhan yang tak boleh buat apa. Saya first time ni memang tengok roti ni bang. Betul eh? Ini texture dia luar tu dia macam... Bila kita bakar dia, okay. Dia jadi macam arang. Sebab tu dia cakul. Dia kalau dapat makan lepas kita terus masak, memang ngam lah. Minta maafkan ya bang, kos dia sama tak macam kos roti biasa? Lain eh? Lain sangat. Baru kita boleh kata roti ni premium. Yes. Bukanlah nak kata orang kata roti biasa tu tak sedap. Roti biasa tu sedap. Betul. Cuma kita nak bagi kita punya customer rasa roti premium ni lah. Ada juga customer nanti kata roti hitam tak biasa makan roti hitam. Cubalah. Memang okey. Rasa dia tak ada masalah. Memang lagi sedap lagi. Kalau unik-unik macam ni akan ramai orang yang akan berani cuba. Kena cuba. Dan sapu lagi atas dia. Sapu lagi. Yang ni sikit-sikit. Ini kira proses bakar roti sekejap lah. Kita nak bagi dia crunchy. Memang tak sama bang. Lain-lain. Tapi lah kalau buka puasanya time, kalau kita tunggu lama-lama dia dah tak crunchy dah. Tapi kita cuba lah kan. Allah lepas kan viral roti ni bang kan? Berapa banyak boleh jual? Kita masuk kerja pukul 2 tak berhenti sampai pukul 12 lah. Macam Ramadan ni pernah kan? Ramadan. Terbalik kan? Maksudnya bawah masak kejap, atas masak kejap. So tengok dia akan keras-keras eh. Masak dan roti. Biasalah yang ni. Yang ni style roti john biasalah. Kita akan letak telur dalam roti. Boleh siap dalam masa 10 minit lah siap dah. 10 minit untuk satu roti john eh? Sebab kita akan siapkan semua kan. Awal-awal lah siap lah. Gantung pada order je lah. Ni kaedah ni sama lah bang macam roti john biasalah. Sama macam roti john biasalah. Lepas tu kita letak roti bagi dia melekat. Biar lebih jangan kurang. Macam ni masak lebih kurang berapa lama? Kejap. Sebab kita tak nak telur tu garing sangat. Ini memang limited betul lah. Hanya setahun sekali je. Special Ramadan je. Memang kalau hari biasa orang minta pun tak jual lah? Tak ada. Sebab roti tu bukan kita boleh buat sikit-sikit. Yang ni kita akan letak dia punya inti lah. So yang tadi kita dah masak lamb cheese steak tu kan. So kita akan letak atas dia lah. Okay. Kotak premium bang eh. Menunjukkan roti john ni bukan biasa-biasa ni. Dua biasa. So kita akan potong dulu supaya senang. Potong dulu. Potong 6 eh. Potong 6. Belum letak dia punya inti pun dah. Tengok telur susah je pun nanti. Inti tu tebal sangat tak tebal boleh nak potong. Dia ada lamb brisket tu. Jadi cara penyediaan dia pun bukan biasa juga. Renyah juga orang cakap kan. Itulah. Tapi kalau sebab kita dah lama kan. Dah 3 tahun ada pengalaman lah. Memang berlambak dia punya isi. Yang ni yang lamb cheese steak eh. Macam ni
baru nampak daging. Okay, itu apa tu? Black pepper sauce. Ni homemade barbecue sauce kita. Kita akan letak homemade lah. Alright. Okay. So, menu apa bang goreng ni? Kita masak ayam Korea. Tapi dia goreng lah. Dia akan goreng. Goreng tepung. Lepas tu kita akan salut dengan sos Korea kita yang signature lah. Ayam ni kita pakai ayam chicken chop. Ayam chicken chop. Ayam chicken chop kita potong 8 lah. Dia cubalah buat crispy kan. Tapi macam biasa lah. Tunggu 2 jam memang dah lembut. Maksudnya nak makan kena order awal lah kan? Kalau bulan puasa disarankan macam sekarang ni pukul 2 kita dah masuk order dah. Boleh order kat mana lagi bang? Order kita social media kita. Kita ada Instagram. Link bio. Kat link bio tu Instagram ada, TikTok ada, Facebook pun ada. Kejap je, tak lama bang eh? Kejap je. Minyak panas betul kan? Dan kita make sure dalam tu masak lah. Tepung adunan kita sendiri lah, tepung. Sos Korea pun homemade bang eh? Ya, betul. Yang ni ada dengan kita sejak 2017. Memang pedas lah. Pedas eh? Memang pedas. Masuk kat sini untuk kau lah. Satu roti john banyak ni dapat ayam ni bang? Ya, 8 ketul. Ini kaki pedas, kena cuba ni lah. Betul. Menu yang kedua kita yang kita akan tunjuk hari ni, roti john signature kita lah. Iaitu roti john ayam Korea. Jadi roti john ayam Korea ni memang dah ada dengan kita lama lah. Cuma tahun ni kita pakai ayam chicken chop lah. Tahun ni pakai ayam chicken chop? Chicken chop. Sama macam telur pas. Macam ni dia ada salad kat bawah eh? Ada salad. Kita tak mayonis lah. Mayonis. Lepas tu kita susun ayam dia. Okey. Saya pula memang pedas-pedas ni boleh tahan. Sekali-sekala makan best lah. Sekali-sekala kan boleh. Kuat ni. Kita roti john ayam. Daging pun selonggok, ayam pun selonggok eh. Last, bijan. Belum last lagi bang. Belum lagi abang ingat last ni. Belum last lagi bang. 10% lagi bang. Ada lagi sikit. Macam ada surprise-surprise lagi ni. Ada. Ni final step kita lah. Final step kita. Lepas tu kita akan letak cheese sauce dekat atas semua ni. Jadi dia akan ada rasa cheese dengan steak. Ni so ayam Korea ni kita letak cheese sauce juga. Lain daripada yang lain. So roti john kita ni kita tak lipat. Dia memang tak lipat. Kita tak lipat. Itu sebab dipotong awal tu. Potong awal-awal. Jadi nak ambil tu macam makan kek lah. Tapi ini betul-betul premium dia bang. Ginilah rupanya. Okay, last buat apa ni bang? Kita cantikkan dengan parsley. Parsley. Jadi wangi sikit. So, ready to serve. Jadi kalau order online, kita akan tutup. Kita akan letak satu plastik. Supaya benda ni tak lari. Tak lari lah. Sebab rider-rider kita bawa kan? Menu ni limited edition, hanya ada pada bulan Ramadan. Dia bukan macam roti john tepi-tepi jalan bazar Ramadan. Ini khas setahun sekali, hanya ada di Salty. Ini dua set combo, roti john BBQ lamb cheese stick, roti john Korean chicken. Dia 12 inci roti charcoal fresh loaf. Dia arang. Kalau tengok roti dia pun premium. Dia tak sama macam kita beli roti-roti john yang lain. Dia boneless chicken chop disalut bersama spicy Korean sauce dan cheese sauce on top. Australia boneless lamb leg slow cook for 3 jam with American style BBQ sauce and cheese sauce on top. Tapi ini menu memang kalau tengok pun premium. Okay. Roti john ni dia tak boleh lipat pasal dia punya daging ayam tu sangat banyak. Jadi dia dah potong siap-siap. Okay. Roti dia memang wow lain macam. Jadi abang tu ajar cara tadi. Dia kena pegang macam ni. Okay, tarik. Tengok. Tarik macam ni. Tengok isi dia. Ini memang level bukan biasa-biasa bro. Kita cuba. Bismillah. Langsung tak rasa roti. Rasa kambing semua. Macam gigit umpama roti tu tak wujud. Tapi cuma beza dia, roti ni tak sama macam roti yang kita makan tu. Dia ada sedikit keras. Yang kala dia pun kala hitam dan roti ni premium. Kos harga dia pun tak sama macam roti biasa tu. Bismillah. Ya Allah. Hanya ada pada bulan Ramadan. Premium lah. First time saya makan roti john yang rasanya begini. Jadi dia orang dah start daripada 2017. Setiap bulan puasa dia akan jual roti john ni. Cuma setiap tahun dia pelbagaikan menu. Bismillah. Puas makan. Makan satu pun kenyang. Bismillah. Tengok tu isi dia. Ada cheese, ada BBQ sauce homemade. Bismillah. Jadi untuk bulan Ramadan, siapa yang nak order, boleh pergi dekat Instagram dia. Boleh klik link dekat bio. Boleh order kat situ. Jadi dia buka order setiap pukul 2. Menu-menu roti john dia sejak tahun viral. Dan tahun lepas, viral disebabkan katanya roti john dia ni harga kayangan. Tapi boleh jual ribuan biji sehari. Lain macam. Okay? Dia ni ayam Korea. Roti john, ayam Korea. Ayam ni digoreng crispy dan disalut dengan sos Korea. Antara menu best seller tahun lepas. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Penuh mulut telur ni. Bismillah.
Ini saya ingat kalau order ni 8 ke 10 orang boleh makan. Buat makan satu-satu pun kenyang eh. Okay, tengok ayam dia. Bismillah. Dia salut dengan cheese crispy pedas daripada sos Korea tu. Oh, dia macam tu. Makan ni sepotong pun dah kenyang. Untuk roti john kita bagi 12 bintang. Recommend bro. Kita nak cuba next menu. Okay, the next menu BBQ oxtail beef mac and cheese. Wow, ini yang kita tengok tadi dalam periuk tu. Ekor lembu dimasak 3-4 jam. Oh, lerai lo. Cabut. Bismillah. Lembutnya. Ini pun menu yang hanya ada pada bulan Ramadan. Bismillah. Asyik pergi bazar Ramadan kan. Setiap sekali kita datang makan-makan dekat tempat macam ni. Oh, mac and cheese. Okay. Bismillah. Ekor lembu makan bersama dengan mac and cheese. Dia masak 3 hingga 4 jam. Kelembutan dia memang tak boleh buat bincang. Bismillah. So, penyataan akhir sebelum saya nak sambung makan. Bismillah. Jadi penonton-penonton yang berada di Klang Valley terutamanya ataupun ada luar daripada KL pun boleh datang di Wangsa Maju, nanti kita letak location dekat pin komen. Sangat recommend, terbaik. Selamat menyambut bulan Ramadan dengan menu-menu yang mantap, terbaik dan menggiurkan. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.